kecuali satu talak atau dua talak. Ada kecuali juga. Hal ini adalah kerana gaya bahasa menggunakan perkataan kecuali ini merupakan gaya bahasa orang Arab yang digunakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk menggambarkan mana-mana tertentu serta menentukan banyak dan bilangan. Ini berdasarkan firman Allah SWT, "Wa syukur wajib, falabita fihim al-fasratin illa khamsina amal." Rasul Fazim, maksudnya mereka tinggalkanlah ia dalam kalangan mereka, maka tinggalkanlah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Itu ketika bahasa kita orang Melayu, orang Arab, dia kata itu, kata begini, maka tinggallah dia di kalangan mereka selama 1000 tahun, kecuali 50 tahun. Ini cerita berdepan, ini cerita Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Tapi orang Arab tak kata itu, dia kata tinggal selama 1000 tahun, melainkan 50 tahun sahaja. Jadi tolak 50. Jadi 950. Itu cara orang Arab. Oleh itu harus menggunakan perkataan kecuali dan lepas talak dan menentukan bilangan talak yang dimaksudkan. Boleh. Perceraikan kamu dengan talak itu kecuali dulu. Jadi berapa tinggal? Cerai kan kamu talak tiga, kecuali satu. Berapa talak jatuh? Dua. Kalau dia kata, aku cerai kan kamu talak tiga, kecuali tiga, tak ada masuk. Jadi nak tahu macam tu, macam mana dia talak tu, berapa yang jatuh, kena disahkan di mahkamah. Sebab itulah, waktu yang katakan, talak yang dilepaskan di luar mahkamah, perlu disahkan. Hakim yang kebuah keputusan. Ada itu talak atau tidak. Baik. Syarat sah pengecualian talak. 9.4.1.1. Suami hendaklah berniat menghubungkan pengecualian talak dengan lafaz talak yang asal sebelum selesai melafazkannya. Jika telah selesai, kemudian baru kita fikirkan untuk menyebut pengecualian yang tidak sah. Iaitu talak talak itu sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Dia kena waktu yang sama. Tak boleh cakap talak tiga, lepas tu balik pergi ubah pula talak tiga, tolak melainkan dulu. Tak boleh, dia kena sekali. Kemudian 9.4.1.2, lepas pengecualian talak adalah bersambung dengan lepas talak yang asal menurut pandangan umum. Jika terdapat senggang yang kedua-duanya dianggapkan bersambung menurut pandangan umum seperti seminit, maka pengecualian tersebut batal dan talak jatuh seperti mana lafaz talak yang asal sebelum pengecualian. Maknanya itu, perceraikan kamu talak tiga. Betul. Talak tiga. Lepas mana sambung lah. Melainkan dua. Kecuali dua. Tak boleh pakai. Sebab ada yang besar. Kita lawan anggap je. Orang anggap tak masuk dalam ni. Sebab memang adatnya orang gagap ini percakapannya tersekat, tersekat-sekat. Jadi tak kira dalam perkara. Walaupun dia lambat bercakap, dikira sekali. Dia nak cakap benda tu tapi dia lambat. Sebut aku, sebut aku pun buat kesalahan. Cerai kan? Nampak tak? Tadi baru kita sebut tadi kan.
Cerai tiga, putera tiga. Ini talak kosong. Mana ada talak kosong? Tak ada lah. Jadi, jadi tetap talak tiga. Kalau dia kata talak tiga, kecuali dua, itu jatuh. Dia satu. Ini talak tiga, kecuali tiga. Tak boleh. Tak sah kecuali dia jatuh tiga juga. Bagaimana nak tahukan lapan talak tu yang jatuh itu bagaimana? Itulah perlunya proses pengesahan talak tahliq di mahkamah. Sayugnya diketahui bahawa lepas perceraian dalam ayat positif membuat maksud negatif. Manakala lepas perceraian dalam ayat negatif pula membuat maksud positif. Hal ini adalah kerana perceraian memberi makna berlawanan dengan maksud lepas asal. Jika suami berkata, aku tidak menceraikan kamu kecuali dua talak, maka jatuh talak dua. Contoh dia, aku tak ceraikan kamu melainkan talak dua, jatuh talak dua. Sebab dia berkata, aku tak cerai negatif. Kecuali dua talak, dia ada negatif dengan negatif jadi positif lah. Itu. Jadi jatuh talak, talak dua. Ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqtaqa aw talaqa wastathna falahu banayahu. Hukum qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memerdekakan hamba atau menceraikan isteri dengan melepaskan perceraian, maka dia mendapat pengecualiannya. Pengecualiannya macam itu sesuai tadi. Ya. Tiga kecuali dua. Tiga kecuali satu, dua. Dua kecuali satu, satu. Dia tak boleh dua kecuali dua atau tiga kecuali tiga, tak boleh. Itu jadi jatuh lah macam mana dia semua mula tu. Kalau semua mula tu tiga, tiga lah. Kalau semua mula tu dua, dua lah. Baik, akhir sekali pada malam ini 10.0. Menyerahkan talak kepada isteri. Suami boleh menyerahkan kuasa menyatukan talak kepada isteri ini. Penyerahan ini hanya sebagai pemberikan talak kepada ini. Boleh. 10.1. Syarat untuk talak yang disahkan kepada isteri. 10.1.1. Talak itu hendaklah secara langsung. Ia tidak sah dilakukan secara talik ya. Seperti apabila esok. Apabila esok tiba cerai kalah ini. Itu tak masuk. Jadi kena talak terus. Bukan talak yang kita bincang bau tadi sebagai taklim atau ni. Tiba kata kita besok tiba kamu cakap yang ada dengan rumah tak sah. Tak sah bagi dia hukumnya tidak sah talak. 10.1.2. Suami yang menyerahkan talak ke isteri yang adalah seorang mukallaf, justru tidak sah penyerahan suami yang masih kecil atau ini. Diserahkan kepada isteri dia, mestilah suami itu dalam keadaan yang waras. Kalau keadaan yang syumat kalau masih kecil tak, belum akhir balik tak sah, ataupun gila tak sah. 10.1.3. Isteri diserahkan talak juga adalah seorang mukallaf, untuk tak sah menyerahkan talak kepada isteri yang masih kecil atau gila. Sama dia berkait dengan yang mulu satu. Nombor pun tetap suami yang menyerahkan. Nombor tiga, isteri yang menerima serahan talak daripada suami. Isteri dia itu mukallaf. Kalau dia masih belum mukallaf atau begitu, tak sah. Menerima talak daripada suami, menerima serahan talak, hak talak daripada suami. Baik, wallahualam. 10.1.4, isteri dalam mentalakkan dirinya secara terbetul supaya saja suami menyerahkannya. Jika suami menangguhkannya segala tempoh yang diputuskan tidak berkomun untuk bercerai, itu tidak sah. Jadi ini kalau berlaku kena disahkan oleh pihak mahkamah. Kena disahkan oleh mahkamah. Mahkamah saja yang ada kuasa untuk membuat perusahaan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dan Nabi SAW dan memberi pilihan kepada isteri-isterinya.